Panas. 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 Panas kenapa, Pak? Pak. Panas. Kok panas berkeringat, Pak? Air, air. Panas. Aduh. Panas! 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 Siksa apa ini? Panas sekali! Kalau kau mandaki nyawaku, cabut saja. Aku tidak takut. Cabut nyawaku. Cabut nyawaku. Ayo cabut nyawaku. Cabut. Panas. Kenapa gelap sekali di sini? Tolong. Tolong. Kapan kejadian Pak Anas tidak pulang ke rumah? Dari semalam, Pak. Dia kelihatan aneh. Tubuhnya seperti terbakar. Waktu ada suara petir yang keras itu ya, Mbak? Iya, betul. Saya takut kalau terjadi apa-apa dengan Pak Anas, Pak. Terakhir saya ingat, dia cuma memanggil nama saya. Ayo, cepat kita cari. Ayo. Ada apa, Pak? Pak Anas, dari semalam belum pulang. Ayo, kita bantu cari. Ayo, Pak. Ayo, 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 kita cari. Pak Anas! Pak Anas! Kalian berempat yang sana, ya, sebagai ikut saya. Ya, cepat ya. Panas! 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 Mbak Yus, apa ini sepatunya Pak Anas? Iya, Pak, betul ini sepatunya Pak Anas. Ayo kita jalan. Pak Anas! Ayo cepat, kalian keluarkan mayatnya. Baik, baik. Baik. Harus ikhlas kepergian anak ya, Mbak ya. Jangan tinggalin aku, Mbak. Kita ke depan.
Nilam, tunggu dulu Nilam. Mas, biarin aku pulang ke rumah orang tua aku. Nilam, tunggu Nilam, jangan pergi. Mas, kamu itu benar-benar suami yang gak bertanggung jawab, payah. Tapi Nilam, aku gak mau kamu pergi seperti ini. Apa mas? Terus, maksud kamu, kamu gak mau kalau aku pulang ke rumah orang tuaku? Begitu mas, maksud kamu? Sadar mas, kita tuh udah 6 bulan menikah mas. Kamu lihat diri kamu. Kamu itu masih jadi seorang pengangguran. Masih jadi seorang yang belum punya pekerjaan. Kalau kamu begini terus, kamu itu mau kasih aku makan pakai apa, mas? Kamu pikir? Aku kan sekarang sedang mencari kerja. Tapi kan kamu tahu sendiri mencari kerja itu susah. Iya, mas. Saya tahu cari kerja itu susah. Tapi seharusnya, kalau mas juga tahu cari kerja itu susah, mas harus lebih berusaha, lebih keras. Aku kan udah usaha. Tapi... Tapi apa? Kamu putus asa? Begitu maksud kamu, mas? Mas, kalau kamu masih pengen aku kembali ke rumah kita, mas, kamu cari pekerjaan. Aku mohon, mas. Ya, awas ya, mas. Kalau kamu berani datang ke orang tuaku dalam keadaan kamu belum bekerja, ingat itu kamu, mas. Nilam, jangan pergi, Nilam. Lepasin, mas. Nilam! Nilam! Masa sih, mas? Aduh, mana airnya? Sini. Masa kamu gak percaya sih? Orang itu saya lihat dengan mata kepala sendiri tadi sore waktu pulang kerja. Nilam itu pergi bawa tas gede. Sampai-sampai Nilam bilang begini. Kamu itu laki-laki yang tidak bisa bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Kasihan si Lutfi. Ya, bukan kasihan lagi, Bu. Harga diri dia sebagai laki-laki sudah diinjak-injak sama si Nilam. Padahal kan Lutfi orangnya baik. Rajin sholat. Aktif di kegiatan masjid lagi. Itulah. Udah jelas, kan? Orang yang rajin sholat itu belum tentu benar tugasnya sebagai suami. Mas, kok ngomongnya gitu sih? Ya iyalah. Buktinya tuh si Lutfi itu. Nikahnya udah lama tapi nggak kerja-kerja. Mas, sholat itu kan kewajiban kita sebagai muslim. Ya iyalah, masalah itu sih anak SD juga tahu, Bu. Mungkin belum rezekinya Lutfi untuk mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin Lutfi sedang diuji kesabarannya, mas. Ah, kamu itu kayak khatib sholat Jumat aja. Assalamualaikum, mas. Waalaikumsalam, Lutfi. Mau kemana pagi-pagi? Mau cari kerja, mas. Cari kerja? Di mana cari kerja? Nah, begini mas, kalau di tempat mas ada lowongan pekerjaan, saya ingin melamar.
Saya sangat membutuhkan pekerjaan sekali. Mas bisa menolong saya? Waduh, gimana ya? Coba deh nanti saya tanya sama orang-orang di kantor ya. Ya mungkin saya bisa bantu. Siapa tahu rezeki kamu kan? Bener nih mas. Saya tunggu kabarnya ya. Lowongan kerja itu memang ada. Tapi ya itu dia. Kalau boleh, informasi ini tidak bocor. Karena pekerjaan ini hanya diperuntukkan buat karyawan yang ada di dalam. Nina, tolong masuk ya. Pak, tapi sudah ada yang tahu belum? Sampai saat ini sih masih hanya Pak Jalal dan Pak Husin aja. Terus mereka udah bawa calonnya belum menghadap Bapak? Belum ada. Memang Pak Anas punya calon? Ya ada sih Pak, tapi saya pikir-pikir dulu. Pak? Iya. Oh ya, tolong ini berikan ke Ibu Dinda ya. Pak Anas, kalau memang Pak Anas punya calon, silakan saja, nggak masalah kok. Silakan masuk. Silakan itu mas. Ya. Jadi gimana mas? Besok kamu wawancara ke kantor. Jadi benar nih mas, besok saya akan langsung diwawancara. Lah iya dong. Bahkan kalau kamu memenuhi syarat, kamu bisa langsung diterima di kantor itu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali mas. Terima kasih. Jadi begini Lutfi, kalau memang besok kamu itu diterima di sana, ada persyaratannya, ada perhitungannya. Perhitungan? Ya perhitungan antara kita berdua lah. Maksudnya apa mas? Kan yang masukin kamu itu kerja saya. Iya dong. Nah, jadi ada dua persyaratan yang harus kamu penuhi. Apa itu mas? Persyaratan pertamanya adalah kamu harus membayar uang muka sebesar 500.000. Nah, yang kedua, ya sebagian dari gajimu itu harus dipotong sebesar 25% untuk saya. Ya, itu kan sebagai imbalan jasa mencari kerja. Hah? Bagaimana? Sanggup dong. Waduh, gagal nih rencanaku. Jangan-jangan dia nggak mau lagi. Ya, kalau keberatan, saya cari orang lain saja. Enggak, mas. Saya mau. Anggap saja itu sebagai ucapan rasa terima kasih saya kepada Mas Anas yang sudah mencarikan saya kerja. Saya berterima kasih sekali kepada Mas Anas. Oke, kalau begitu. Deal. Saudara Lutfi. Iya, Pak. Bagaimana kalau saya gaji kamu 800.000 per bulan? Saya tidak keberatan, Pak. Berapapun pabrik ini membayar saya akan menerimanya. Yang penting saya bisa kerja. Bagus kalau begitu. Kira-kira kapan, Pak, saya sudah bisa mulai bekerja? Kalau memang kamu sudah siap, sekarang juga boleh. Yang benar, Pak. Kamu langsung aja ke pabrik. Dan kalau ada apa-apa, tanyakan aja dengan Pak Anas ya. Nah, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, setelah kamu diterima kerja, 1/4 dari gaji kamu setiap bulannya harus kamu serahkan ke saya. Iya, Mas. Saya pasti akan menyetorkannya. Oh iya, kalau saya boleh tahu berapa sih gaji kamu? 800.000, Mas. Loh. Kok kamu nggak minta 1 juta sih? Saya nggak berani, Mas. Saya kan belum punya pengalaman. Segitu saja sudah cukup buat saya. Yang penting, saya sekarang sudah bisa kerja. Terus uang yang 500.000 itu kapan kamu serahkan ke saya? Begini, Mas. Saya harus bicarakan dulu dengan Nilam. Ya, kalau bisa secepatnya. Kan kamu udah kerja sekarang. Iya, Mas. Mas nggak usah khawatir. Jangan sampai lupa, loh. Masalahnya kalau bukan gara-gara saya, kamu itu belum tentu bisa kerja di tempat itu. Mas, Mas,
beneran dapat kerjaan. Masa kamu gak percaya sama Mas lagi sih? Alhamdulillah. Semua ini kan juga berkat doa kamu. Iya, tapi kalau Mas udah dapet kerjaan, kenapa harus gadein Mas mahar perkawinan kita sih, Mas? Beginilah, Mas masih harus membayar Mas Anas. Bayar, Mas? Bayar apa, Mas? Mas punya utang sama Mas Anas? Sebetulnya bukan. Tapi Mas sudah menjanjikan kalau Mas diterima di tempat kerja itu, Mas harus membayar dia sebesar 500 ribu. Kok bisa sih, Mas? Belum juga terima gaji. Masa harus udah bayar upeti gitu sih? Habis mau bagaimana lagi? Kalau bukan karena dia, mana mungkin Mas diterima kerja di tempat itu? Seharusnya malah kita berterima kasih sama dia. Mas, jujur dia sama aku, Mas. Sebetulnya Mas yang mau kasih uang sama Pak Anas atau Pak Anas sih yang ngasih persyaratan kayak gini? Kalau Mas udah keterima kerja, Mas harus bayar uang sebanyak itu, Mas? Sebenarnya memang begitu. Dan setiap bulannya Mas juga harus menyetorkan 25% dari gaji Mas untuk dia. Hah? 25%, Mas? Mas? Alhamdulillah ya, Mas. Mudah-mudahan Nilam itu bisa kumpul sama suaminya. Kan Lutfi udah dapat kerjaan. Ya, mudah-mudahan saja, Bu. Kalau bukan karena aku nih, suamimu ini, nggak mungkin Lutfi bisa kerja. Jangan ngomong gitu, Mas. Nggak baik. Itu namanya sombong. Bisa ngilangin pahalanya, loh. Alah, hari gini kamu ngomongin pahala. Memangnya Tuhan kerjanya ngitungin pahala orang sedunia ini apa? Astagfirullahaladzim. Mas, Allah itu maha melihat. Ah, banyakkan nasihat kamu. Kayak ustazah aja. Bikin pusing. Kelihatan bingung? Enggak, Mas. Enggak ada apa-apa. Waduh, ayolah, Lutfi. Kalau ada masalah, ceritain aja. Mungkin saya bisa bantu. Ayo dong, ayo. Enggak usah sungkan-sungkan. Saya mau tanya, mengenai potongan 25% dari gaji saya setiap bulan, sampai kapan itu akan berlangsung? Ya, selama kamu kerja di pabrik ini, kamu wajib membayarnya ke saya. Memangnya kenapa? Saya ingin memohon, siapa tahu Mas punya kebijakan lain. Maksudnya apa? Mungkin Mas bisa memotong gaji saya hanya selama 3 bulan saja. Selanjutnya saya bisa menikmati gaji saya secara penuh. Loh, nggak bisa begitu dong. Kan kamu sudah janji. Lain hal kalau begini, kamu cari kerja hasil usaha kamu sendiri. Nah, itu nggak masalah. Saya nggak ikut-ikutan. Ngerti kan maksud saya? Iya, Mas. Gile, montok juga nih perempuan. Baiklah, Mas. Kalau begitu, saya masuk kerja dulu. Iya, ya. Eh, Lutfi. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, Mas. Yang kami butuhkan saat ini adalah karyawan laki-laki, bukan perempuan. Tapi, Pak, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya mohon, Pak, tolong saya. Sekali lagi kami minta maaf.
Dengan berat hati, kami tidak dapat menerima Mbak bekerja di kantor kami. Karena yang kami ingin adalah laki-laki, bukan perempuan. Ya sudah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Baik, silakan. Si, Pak. Ya. Habis ngambil kerja, Pak? Iya. Tapi yang kita butuhkan adalah laki-laki, bukan perempuan. Tapi kasihan, Pak. Kelihatannya dia perlu kerjaan deh. Dan orangnya tekun, Pak. Dari mana Bapak bisa melihat bahwa perempuan itu tekun bekerja? Ya, saya yakin itu, Pak. Masalahnya kemarin waktu saya masukin Luffy kemari, ya insting saya bilang begitu. Mbak! Mbak! Maaf, Mbak. Maaf. Tadi habis wawancara ya? Iya, cuman tadi saya ditolak. Mbak nggak ditolak kok. Mbak baru saja diterima bekerja di pabrik kami. Masa sih, Pak? Bener, Mbak, bener. Pak Giman HRD tadi bilang ke saya. Makasih ya, Pak. Ya. Nekat juga tuh perempuan. Main peluk-peluk segala lagi. Mana tubuhnya harum lagi. Kalau dari Lutfi aja aku bisa ngedapetin 200 ribu sebulannya. Berarti... Baru bilang, Bang. Berarti... aku harus masukin 10 orang lagi supaya pendapatan bulananku mantap. Ya. Yeah. Pak Anas? Eh, lagi ngapain? Yuk sih. Gimana kerjanya? Alhamdulillah. Oh ya, Pak. Ini saya ada sesuatu buat Bapak. Apa ini? Kata Lutfi, saya harus memberikan itu kepada Bapak. Sebagai rasa terima kasih saya, itu uang 500 ribu, Pak, karena Bapak telah memasukkan saya kerja. Terus gaji saya tiap bulannya dipotong 25% kan, Pak? Tapi... Nggak apa-apa, Pak. Saya ikhlas kok. Justru saya senang sekali sekarang saya sudah bekerja. Ya, paling nggak menghapuskan pikiran orang-orang tentang saya yang miring. Sebagai janda yang nggak berguna. Istri saya sudah membawanya ke rumah sakit dan hari ini saya harus pulang untuk melihat keadaannya. Bos rencana nelpon hari ini ada yang penting katanya. Pak Anas mau kan menolong saya? Baik, Pak, baik. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Saya berharap Pak Anas mau menggantikan saya di ruangan ini. Nanti kalau bos nelpon, bilang aja saya pulang karena anak saya sakit. Saya pulang dulu, Pak ya. Mari, Pak, mari. Hari ini saya punya kesempatan juga jadi HRD. Astagfirullahalazim. Saya nggak nyangka kalau suami saya melakukan itu, Bu. Saya pikir dia melakukannya karena ikhlas. Kalau Mbak nggak keberatan, saya memohon dengan sangat, Mbak. Tolonglah, Mbak. Mbak bilang kepada Mas Anas supaya mau meringankan beban suami saya, Mbak. Paling tidak, gaji suami saya hanya 3 bulan yang dipotong. Seterusnya, suami saya akan mendapatkan gaji yang utuh. Ya, nanti saya akan bicarakan sama suami saya. Ya, masuk. Pak, ini ada surat lamaran yang masuk tadi.
Oh iya, terima kasih. Ini Pak. Eh, tunggu dulu. Mau mana sih, Bu Guru? Kapan kamu ada waktu? Kapan aja bisa kok. Ya, tapi ngomong-ngomong, kalau ada nanti keluarga kamu yang mau melamar di sini, ngomong saja ke saya, ya. Gampang bisa diatur. Ini sih, Pak. Iya, iya. Lagi, Pak. Ya. Bapak manggil saya? Iya, mari sini. Silakan, silakan. Ini uangmu yang tadi pagi. Kok uang saya dikembalikan, Pak? Sudah, ambil saja. Siapa tahu kamu perlu. Iya, tapi... Nah, sudah, ambil saja. Tapi ingat, jangan bilang siapa-siapa. Terutama sama Lutfi. Jangan sampai dia tahu, ya? Iya, Pak. Nanti sore, kira-kira kamu mau nggak saya ajak makan-makan? Makan-makan? Iya, makan-makan. Kalau kamu nggak keberatan. Ya Allah, maafkanlah kesalahan suami hamba atas kekhilafannya. Berikanlah suami hamba hidayah-Mu agar hatinya terbuka dan mengerti, ya Allah, bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ini kan kita jadi tambah akrab. Makasih ya, Pak. Tadi sudah menraktir saya makan. Aduh, kamu dari tadi bilang terima kasih terus sih. Mau saya antar pulang? Oh, nggak usah, Pak. Nggak enak nanti kalau dilihat sama orang-orang. Jangan panggil Pak terus lah. Ini kan udah di luar pabrik. Ya, panggil aja Mas Anas gitu. Iya, Pak. Mas. Saya permisi pulang dulu ya, Pak. Mas. Ya, sampai besok di kantor ya. Ini baru macan. Mas! Apa tadi Mas bilang? Seperti itu Mas bilang biasa aja. Pekerjaan jasa pencari kerja itu memang begitu. Lihat saja TKI-TKI itu. Mereka biasa dipotong gajinya kan? Tapi kan kalau mereka cuma beberapa bulan, Mas. Atau paling nggak setahun lah. Nah ini, selama Lutfi kerja di situ, Mas tetap aja minta jatah. Alah, udah untung saya menyelamatkan keluarga mereka. Kok malah saya sih yang disalahin? Siapa sih yang ngomong sama kamu? Nggak penting siapa yang bilang. Mas nggak perlu tahu itu. Yang penting sekarang, aku sebagai istri minta sama Mas. Kalau bisa, kasihlah mereka dispensasi, Mas. Dispensasi apa lagi sih? Jelas-jelas Lutfi setuju kok. Dia yang menandatangani surat perjanjian itu. Ngerti kamu? Mas. Ini bukan masalah Lutfi, tapi masalah kita. Apalagi sih, ha? Kita punya masalah apa? Saya sudah bisa menafai kamu, itu kan? Cuma itu kan? Tapi aku nggak mau makan hasil dari uang menindas. Siapa yang menindas? Siapa? Apa yang Mas lakukan dengan memeras keringat Lutfi sama saja dengan menindas. Nggak ada bedanya dengan penjajah. Mau penjajah kek, mau apa kek? Itu bukan urusan kamu, tahu kamu. Tapi itu dilarang Allah, Mas. Allah, Allah lagi yang dibawa-bawa. Saya malas mendengarnya. Mas, Mas, dengar dulu penjelasanku, Mas. Saya nggak perlu penjelasan. Jelaskan saja penjelasan untuk pada ibu-ibu pengajianmu sana. Jelasan, jelasan. Ya Allah, berilah petunjuk pada suami hamba. Ada tapi-tapian. Mulai hari ini kamu saya pecat.
Mas Haris nggak bisa begitu dong, Mas. Mas nggak bisa mencet orang senak udah Mas kayak gini. Eh, dengar ya. Saya itu mandor di sana. Hah? Dan saya juga yang masukkan suami kamu ke sana. Jadi kalau saya mau mencat dia, itu hak saya. Iya, tapi kan harus ada peraturan ya, Mas. Mas harus punya surat PHK dulu. Oh, jadi itu yang kamu mau, hah? Baik, baik. Saya akan siapkan di sana. Sekarang lebih baik Mas pergi. Pergi dari rumah saya. Saya gak mau melihat Mas ada di sini. Saya juga gak mau melihat muka kalian. Gak tahu diuntung. Sabar, Mira. Sabar. Mas. Sabar. Mungkin ini memang bukan rezeki kita, Mira. Iya, tapi gimana kalau Mas kehilangan pekerjaan ini, Mas? Kita harus makan apa, Mas? Aku gak mau pulang ke rumah orang tua aku dalam keadaan seperti ini. Sudahlah, Nina, sudahlah. Kita hadapi semua ini sama-sama. Hari ini Lutfi. Bisa-bisa besok giliranku. Waduh, jangan sampai itu terjadi. Iya, Pak, iya. Iya, betul, Pak. Ya, semoga putra Bapak cepat sembuh, Pak. Baik, Pak, baik, baik. Ya, selamat siang, Pak. Biasa, Pak Giman belum bisa masuk hari ini. Dia juga sedang merekomendasikan saya untuk menggantikan posisi dia sebagai HRD. Ya, karena dia juga naik jabatan. Oh iya, ada perlu apa ketemu saya? Begini, Pak. Tadi pagi, saya nggak sengaja ngelihat Bapak. Memecat Lutfi maksudmu? Ya, bisalah dia sendiri sih. Udah untung saya masukin kerja. Masih juga ngadu-ngadu ke istri saya. Maksud Bapak? Ya, Nilam itu istrinya Lutfi. Dia ngadu ke istri saya tentang potongan gaji itu. Loh, bukannya pemotongan gaji yang 25% itu sudah tidak berlaku lagi, Pak? Kalau itu untuk kamu, Manis. Tapi untuk 20 orang karyawan yang saya masukin ke sini, potongan gaji itu masih tetap berlaku. Tapi, Pak, saya kan jadi nggak enak, Pak. Sudahlah. Tidak usah terlalu kamu pikirkan. Anggap saja ini sebagai kebaikan saya untuk kamu. Oke. Lagi pula, baru saja saya merekomendasikan kamu untuk menggantikan saya sebagai mandor. Tapi, Pak, saya kan baru, Pak. Gimana yang lain? Itu sih masalah gampang. Bagaimana kalau nanti kamu saya antar pulang ya? Tadi Pak Giman bilang saya boleh bawa mobil kantor. Nggak usah, Pak. Saya nggak enak. Loh, nggak enak sama siapa? Nggak enak sama teman-teman yang lain, Pak. Alah. Kamu itu teman-teman kantor kok dipikirin. Jangan sampai saya kecewa, loh. Mau ya? Sudahlah, jangan menangis lagi. Aku takut. Takut apa? Aku takut, Mas. Aku takut kalau kita gak bisa makan lagi, Mas. Jangan kamu takut akan sesuatu selain kepada Allah. Hanya Dialah yang paling pantas kita takuti. Ya Allah, kenapa orang ini belum juga pergi? Aku gak enak sama tetangga. Ya Allah,
Lindungi aku, ya Allah. Kamu kenapa? Kok kelihatan bengong? Maaf, Pak. Sekarang sudah maghrib. Saya mau sholat dulu. Oh, ya. Ya. Tanggung jawab, oke? Pak, saya mohon jangan, Pak. Pak, saya mohon jangan, Pak. Jangan. Loh, kok kamu panggil Pak terus sih? Kan sudah berapa kali saya bilang. Panggil Mas dong, biar lebih romantis ya. Saya mohon, Bapak. Kita kan bukan muhrim ya. Alah, paling Allah juga nggak tahu. Dia lagi sibuk tuh, ngitungin pahala orang sholat. Ya, sayang. Saya mohon, jangan. Saya mohon, Pak. Jangan, Pak, jangan. Sabar ya, Mbak. Mbak harus ikhlasin suami Mbak pergi. Mas mau pergi ke kantor yang lama. Mas dipanggil kerja lagi. Mas juga belum tahu. Semoga saja ini pertanda yang baik buat kita, Lam. Amin. Mas berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah, saya serahkan langkah suamiku meninggalkan rumah. Siang, Bu. Siang. Nanti kalau ada yang nyari saya, suruh tunggu di ruangan saya. Baik, Bu. Kasih. Gimana? Udah selesai? Siap. Yaudah. Selamat siang, Mbak. Siang. Saya mau bertemu dengan Ibu Yusi. Oh, iya. Mas Lutfi. Kabar, Mas? Alhamdulillah, Ibu. Iya, Mas Lutfi. Jadi, Mas Lutfi sekarang diterima kembali bekerja di sini. Tapi, Bu, saya kan belum mendapatkan izin dari Pak Giman. Mas Lutfi tidak perlu izin dari Pak Giman. Karena yang menggantikan posisi sebagai HRD adalah saya. Dan lagian, Pak Giman sekarang sudah naik jabatan. Beliau sendiri yang menyuruh saya menggantikan posisi yang seharusnya diisi oleh Pak Anas. Jadi, Bu Yusi, saya diterima kembali untuk bekerja di sini? Nah, sekarang Mas Lutfi bisa mulai bekerja. Baik, baik, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Bu, udah saya
sampaikan pada Bu Linda. Oh ya, terima kasih ya. Sama-sama, Bu.